Udah buka puasa, Bun. Minum lu. Beginilah. Nasib, nasib. Buka puasa. Hampir kali, Bun. Gimana nih? Tapi ya yang buka ya itu pun harus yang manis-manis. Itu hampir kali. Sama ya, Bun. Ah, gak jelas ini. Gimana nih? Pak RW pengadilan datang. Udah lah, nanti aja lah. Assalamualaikum. Selamat malam, Kak. Belum. Oh, kamu bawa apa tuh? Ada sini. Es campur. Buka lah kita berdua. Mau buka? Nyana. Eh, udah bagi lah. Sikit. Nanti lah. Bagi. Sini, kamu megang gelas nih. Cepat. Buka kita berdua. Kenapa rupanya? Tengoklah nih aku. Enggak, cuman kan bagus air putih. Ambar kali. Kenapa? Kan gak apa-apa, ambar. Tapi, buka tuh yang harus manis-manis. Biar dapat pahala kita. Ini manis. Iyalah, itu apa namanya, Bu? Es Kolding. Kolding itu singkatan dari apa? Sekolah dingin. Sekolah dingin. Ya udah. Panggil lu, cepat. Tentu aja lah. Mana buka? Udah tadi sana. Di? Makan kurma aja tadi sih. Masjid? Dari mana? Ya, di rumah. Oh, ini kalau ini baru mantap nih. Apa manis dia? Oh iya. Sudah minum lah. Datang, lagi gak bisa tenang, Pak. Tolong, biar di situ. Biar batuk dia, biar apa. Tuh, lah gelasnya nih. Selamat. Kasih, ya. Ini aku belum buka. Eh, jam berapa ini kok belum buka, Samen? Tapi harus buka manis-manis ini yang dapat ku cuma teko. Air putih. Ya udah. Tunggu dulu. Sampean salah kaprah. Kok salah kaprah pula? Yang dimaksud berbuka dengan yang manis, manis itu. Artinya kita buka puasa dengan orang yang manis. Kayak gitu, yuk. Muntah aku yang muka ya. Ambil. Gak dan, percaya sampean. Banyak kali apa ya kata-kata yang apa ya? Sampai belum ada minum apa-apa kan? Tunggu aku mau minum dulu, ini mau buka nih. Tapi buka ini harus manis, ini air putih jadi hampir kali. Enggak gitu caranya, Tir. Buka. Ini gak minum-minum aku nih. Emang kalau minum pakai air putih itu, gak abdul puasanya karena dia gak berbuka sama si manis. Siapa no. Yang manis siapa? Siapa yang bilang si manis coba? Masyarakat Indonesia coba tanya semua. Siapa di antara kita yang paling manis? Siapa? Alhamdulillah aku gak nampak semut. Kalau nampak semut dikeroyoki aku sama semut. Style tuh. Style. Makanya kalau sampean tuh, ya, kita hidup itu ketika berbuka itu harus berbagi. Berbagi. Ini tadi sampean bawa? Nah. Oh, berarti sampean harus berbagi sama. Ini berani bagi ke dia mau buka. Berbuka. Wah, udah jam berapa ini sampean? Makanya itu, ini pas pulang Bamil tadi pergi, datang sini bawa ini. Ini namanya. Berarti dia harus berbuka dengan yang manis katanya. Hah? Air putih gak boleh ya? Iya, manis, dia harus yang manis-manis. Aku pernah dengar. Siapa bilang air putih gak manis? Iyalah, ambar. Gak ada rasa. Ambil rasa. Terus baru. Iya. Siapa bilang air putih gak manis? Sampai gak percaya dibilangnya. Tuang. Kau sini biar aku yang uang. Pegang. Dilus dulu, Pak. Ya, ya manis. Udah, sikit aja, sampai banyak. Terus. Sampean rasa manis enggak? Udah kurasa tadi. Loh, batal lah puasa sampean kalau udah dirasain. Tapi buka, Pak. Tadi sampean bilang belum buka, nungguin manis. Iya, pas nyoba hambar kali, enggak enak. Berarti udah sampean rasain lagi, manis enggak? Kan, hambar. Kalau yang ini manis nih. Astagfirullah. Siapa yang mindahin nih? Gak ada yang mindahin. Usil ini kayaknya ada orang nih. Wah, sini punya aku.
Es campur. Banyak orang banyak. Enggak ada orang tadi. Memanglah. Tak kira ada yang menggail. Duh, rahasia tahu aja. Oh, ya minum harus tutup dia ya. Iya. Ini contoh kalau orang tidak ini punya aku tadi. Ah, contoh itu sampean. Kalau orang minum makan itu duduk. Dia kalau berdiri-berdiri gini enggak bisa. Makanya kok duduk itu? Tegak ya. Kacau. Ah. Jadi air itu kolak itu apa? Turun ya. Kalau berdiri, misalnya gini. Tak minum. Dia apa? Kurang dia apanya? Dia harusnya duduk. Enggak lancar ya. Anis ya. Kalau bisa kalau mau ambil ya. Ini ya. Ini udah antum aja antum. Ada yang antum habis punya. Masih ada nih, gak mau sampe? Ah, gak mau. Sisa kok sampe. Mau gak mau? Enak nih. Jijik. Gak mau. Buka. Wah. Ya gak bisa Pak Sam, kalau gak minum yang manis-manis kan tanya. Ini kalau gini tiap hari mantap nih mambil. Iya, mantap nih mambil. Sering gak sampein bawa kayak gini? Iya, nanti anak bawa lagi. Tawa orang-orang apa nih, gimana lagi? Tadi anak gak tahu. Biasanya Pak Heru yang bawa. Hari ini gak ada. Sibuk Pak RW dia lagi ada meeting. Itu masalahnya. Anak, kalau aku gak sering, gak pernah minum ini. Biasanya gak pernah minum ini ya? Karena pernah denger itulah, bubur kak tuh yang denger manis-manis. Di rumah Pak RW manis-manis? Iyalah, sirup. Anaknya itu manis-manis. Itu lah. Karena sampai itu masih muda. Harus apa? Pintar milih yang manis-manis. Dan gak bisa bedain mana air putih, mana endol. Ini contohnya ini apa ini? Ini es kolding, Pak Sam. Koldingnya? Langsung. Oh iya, kolding, Pak. Lagi nanti. Di mana yang kolding itu? Enggak percaya sampean. Yang punya sampean bukan kolding tuh. Tapi ada kental-kental. Ingus tuh enggak? Enggak lah. Oh, ini campur, Pak Sam. Oh, campur ya? Oh. Berarti sampean beli toko ini tadi. Enggak, Anda beli dua tadi. Kolding sama campur. Berarti yang anam minum tadi kolding. Enak. Insyaallah. Mau buka sama ini? Udah. Kalau puasa sama ini batal atau sama. Apa yang batal? Loh. Berarti belum batal puasa sama ini? Udah. Ya udah. Salah ngomong batal puasa sama ini lah berarti. Bila juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang lagi Pak Ustaz Bah. Anda duduk. Pak Adil. Ya Pak Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah alhamdulillah Pak Ustaz. Udah jam berapa ini? Kenapa itu? Kosong kan? Saya juga belum diisi tadi. Jadi kosong-kosong kita ya? Jangan dengarkan kali itu. Ada apa? Ini ada bukan pakai apa tadi? Oh ini! Campur. Makan gak ngajak-ngajak. Katanya buka pakai yang manis. Ada kenapa orang yang manis datang. Makan gak nawar-nawar ya? Astagfirullah. Tadi lagi buka. Gak ada yang manis. Gak ada yang manis. Air putih doang. Iya. Apa ini Pak Samet? Tengok tuh. Kenapa lagi? Banyak kali actingnya. Tengok tuh. Gak ada orang tapi belakangnya. Itulah. Kerennya. Itulah. Terus gimana? Tadi gak ada apa-apa. Iya. Cuman air putih. Karena kan biasanya. Terus, biasanya minum yang manis-manis. Kali ini Pak RW kemana Pak Ustadz? Tak sibuk, tak apa, tak keluar kota, tak apa. Jadi dia nih Pak Ustadz, dia gak bisa buka dengan yang biasa aja. Dia harus dengan yang manis-manis gitu. Kenapa? Anda pernah dengar Pak Ustadz, baru buka lah dengan yang manis-manis. Jadi dia gak mau kok gak dengan yang manis. Nah itulah. Pasalnya di rumahku banyak gula itu. Kok gak ngomong sampean tak masukin sekilo. Pernah dengar ceramah, makanya oh ya udah, ini berbuka dengan manis-manis. Jadi yang manis-manis. Maksudnya di sini, bentar ya, Bang Padel tuh meyakini. Ya, kalau berbuka itu harus yang manis-manis dengan yang manis. Atau bahkan mungkin meyakini bahwa itu adalah bagian dari sunnah gitu. Ah, itu Pak Ustaz, betul. Tadi itu air putih, enggak air putih kan tahu Ustaz hambar, enggak ada rasa. Kebetulan. Nah, ini harus kita luruskan dulu nih. Astagfirullah, berarti selama ini sampean bengkok sampean. Belum lagi. Stres sampean itu. Belum. Kita dengar dulu ya. Baru buka puasa. Jadi, Bang Fadil. Iya. Mungkin yang selama ini berkembang. Yang... Dek, kalau orang ngomong didengerin. Main kaklek aja sampean. Bisa jadi udah jadi keyakinan ya dalam masyarakat kita bahwasanya berbuka itu harus dengan yang manis. Dan ini
dipopulerkan oleh salah satu iklan mungkin ya. Ada produk tertentu yang dia menyebutkan tagline-nya itu berbukalah dengan yang manis. Nah, kalau ditanya adakah sunnahnya, adakah hukumnya, adakah ajarannya dari Nabi kita? Kita katakan jawabannya? Jawabannya tidak. Bahkan bisa kepada yang salah dalam memahami. Dari mana, Ustaz? Aku bukan belai si makhluk ini, Ustaz. Hmm. Tapi bukannya Nabi juga puasa bukanya pakai kurma, Ustaz? Ya, kurma kan? Manis, Ustaz. Hmm. Nah, salahnya dari mana, Ustaz? Kalau misalnya itu enggak termasuk sunnah, Ustaz. Hmm. Berarti Nabi minum air putih habis itu udah siap. Oke. Okay. Nah, kali ini aku dukung dia, Ustaz. Berarti ini kembal ya. Bisa juga ya, Kak Brasto. Ini dia, ini yang kita suka. Itu dia, jadi gini. Bentar aja nih kayak Nabi kita itu kan adalah suri tauladan kita. Iya. Ya. Dan Nabi adalah orang tuh sosok yang betul-betul harus kita contohi bagaimana cara dia hidupnya, ibadahnya, semua aspek yang dalam kehidupannya kita contohi atau kita ikuti. Di antaranya yang tadi berbuka. Nah, Nabi itu dalam sebuah hadisnya perilakunya itu ketika dia berbuka puasa, yang pertama kali itu pilihannya adalah rutab. Rutab itu adalah kurma muda yang manis, gitu ya. Itu yang pertama. Jika tidak ada rutab, maka Nabi memakan tamar. Tamar itu adalah kurma yang sudah matang. Kering. Matang. Gitu. Matang, ya. Atau lembik, dan juga boleh juga ada yang keras. Apa namanya? Yang sudah kering, gitu ya. Nah, ketika dia tidak jumpai rutab, tidak dia jumpai di sana tamar, gitu ya, kurma, maka dia meneguk beberapa air putih, air biasa. Bukan teh. Bukan teh. Nah, jadi setelah itu dia sholat. Nah, memang ada sebagian dari ulama Syafi'iyah, Ar-Rawhani, ya, mengistimbatkan atau mengkiaskan. Kurma ini kan dia ya, seperti Pak Salam bilang tadi itu kan manis. Ya. Berarti ya yang manis itu bisa dikiaskan dengan makanan yang ada di sekitar kita. Maka hal ini juga dibantah oleh murid Imam Syafi'i lainnya Al-Haitami, dia mengatakan bahwasanya tidak seperti itu. Kias yang dia buat itu adalah kias yang lemah. Kenapa? Kurma itu ya memang memiliki keberkahan tersendiri. Bukan karena manisnya? Bukan karena sifat manisnya. Bukankah Nabi juga mengajarkan yang namanya tahnia, apa namanya, untuk anak yang bayi baru lahir itu? Tahnik. Tahnik itu kan, dia ambil sedikit, dia kunyah, kemudian dioleskan ke langit-langit bayi itu. Kenapa? Kurma itu punya keistimewaan tersendiri. Bahkan kurma itu dikatakan kalau kita sahur, tidak ada makanan nasi, hanya sekedar makan 3, 4, atau 5 dari kurma itu sudah cukup untuk menguatkan fisik kita berpuasa seharian. Jadi tidak bisa dikiaskan apa namanya, kurma itu kan manis, kemudian kita samakan dengan makanan yang manis atau minuman yang manis, tidak. Bahkan kita termasuk meninggalkan sunnah. Kita bisa lihat ya masyarakat saat ini ketika berbuka puasa apa saja ada ya, ya, makanan es itu berapa macam itu gorengan. Makanan gorengan kue-kue buah-buahan tapi ternyata tidak ada kurma. Kurma adalah di mana Pak Ustaz? Banyak yang kayak gitu-gitu buah-buahan apa? Pas di rumah Pak Ustaz itu. Ada nyari-nyari masjid itu banyak ditanya Pak Ustaz. Namanya sebenarnya itu? Orang yang ngasih buka-bukaan itu? Oh nggak tahu, aku tahu itu aku banyak tuh kan. Iya, nah jadi di sini keutamaannya itu kita memang ada dianjurkan berbuka dengan kurma. Itu memang ada sebenarnya. Bahkan itu yang kita utamakan. Ketika ada makanan terhidang, kita lihat ada nggak kurma di situ. Kalau ada kurma itu yang kurma dulu. Kalau kita mau mendapatkan pahala sunnah, itu contoh yang dicontohkan oleh Nabi. Kan berarti kalau langsung kita ini ada kurma. Kemudian di sana ada makanan manis, kita malah memilih oh yang manis ini aja dulu. Tidak, itu tidak tepat. Jadi kias itu tidak kurang tepat, bahkan dilemahkan oleh ulama lainnya yang mengkiaskan lebih baik minum air putih. Kalau memang tidak ada kurma, kita minum dulu air putih sebagai mengikuti contoh yang diajarkan oleh Nabi kita. Tapi bukan berarti tidak boleh kita makan dan minum berbuka itu dengan yang manis, tidak.
bukan berarti seperti itu, tidak. Karena apa, manis itu juga sebagai penguat fisik kita setelah kita berpuasa. Sebagian ulama mengatakan berpuasa itu dia melemahkan pandangan. Nah, ketika dia berpuasa, dia berbuka dengan yang manis, itu bisa menguatkan kembali. Mendapatkan kekuatan. Kan senang kalau puasa ini ngantuk sering, Ustaz. Mungkin. Puasa nggak puasa memang kayak gitu, Pak Sam. Tapi bukan meyakini bahwasanya tidur itu bagian dari ibadah. Kemarin udah dibahas. Soalnya tidurnya nggak bangun-bangun lagi, kami ibadah. Nah, itu dia. Jadi, Bang Fadil, keyakinan seperti itu salah ya. Bahkan dikatakan tadi oleh Nabi kita, seseorang itu masih dia berada dalam kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka. Jadi bukan dia menunggu dulu, kalau ada yang manis dia nggak berbuka, itu salah. Bahkan sangat salah besar ketika dia menunda gara-gara dia belum jumpa yang manis, padahal nggak ada air putih. Sedangkan air putih inilah yang dia sunnah. Ketika sudah tidak ada rutop tadi, tidak ada kurma, tidak ada tamar, maka air putih. Walaupun ada makanan lain, itu dulu kita utamakan. Ya, daripada makanan lain walaupun sifatnya manis gitu. Itu baru kita makan yang manis tadi, nggak masalah. Itu dia ya. Berarti nggak harus yang manis? Nggak, keyakinan seperti itu salah besar. Cuman memang yang disunahkan itu makan kurma ya? Kurma, kalau kurma itu memang ada jelas ajarannya atau tuntunannya dari Nabi kita ketika berbuka itu dengan kurma. Oke, Pak Ustaz ya. Kita Masya Allah ya. Pak. Apa? Lagi Pak Ustaz. Akhirnya orang lah di situ. Rupanya? Enggak tahu kayak kodok entah apa. Aduh. Macam ngejar maling. Yuk kita siap-siap. Harusnya kayak gitu. Harusnya sampai gitu loh. Pantang bukan maksudnya enggak ada. Loh, namanya siap-siaga. Tak kira siapa? Dari bolak-balik dia jadi gangguin. Reflek ya kan? Oh, bayangan rupanya. Kira siapa bayangan konten. Belum makan ya Ustaz, makanya gini. Semangat gitu? Iya. Oh, pun gak semangat, belum makan. Belum makan lagi? Belum. Loh. Itu udah habis ember dia tadi. Itu kan air scolding aja sikit. Itu pun udah habis punya, itu ketuang. Diambil dan sosok apa, sosok motivasi. Ujung-ujung itu juga diambil. Habis itu dia hidup sendiri gitu. Orang kalau dimotivasi seharusnya bahagia, terima kasih sama yang memotivasi, motivator. Kalau semua masyarakat Indonesia kayak gini nih, itu Mario Sunggawa itu nggak jadi motivator. Mario Teguh. Oh, udah ganti nama rupanya dia. Orang itu motivasinya jelas. Ini motivasi ada ujung-ujungnya itu. Sampai kira itu orang itu ngasih motivasi itu nggak ada ujung-ujungnya? Ada lah. Kalau nggak diamplopi mana mau datang dia? Oh, tahu sampean. Ikuti. Kenapa diantukkan kepalanya? Pening gue dengan muka ya ini. Orang tua mau pada siang gini. Nah, itulah. Baru habis waktu maghrib udah ngantuk dia, Sen. Nampak dia. Oh, matanya begak apa tuh, mata-mata. Enggak kenyangan ya, Pak? Atau masih lapar? Kayaknya itu apa? Kekurangan gizi. Masal makan dimakan sama cacingnya. Oh, enggak cacing dia. Biasa orang kan cacingan ya? Ini ular sawah. Yang minum sama dia. Papua di sini, Pak, sama. Iya, itu sawah-sawahnya 3 hektar itu. Tapi tadi sempat ya, pada minum air putih sambil lihat Pak Salamet jadi manis gitu. Gak mungkin, mustahil itu. Oh. Yang ada muntah gue, Pak Ustadz. Sampai ada. Kalau orang itu, Pak Erick Thohir tahu, aku nih, nah, diangkat lagi aku dah. Keren jadi apa? Apa itu? Buka pabrik gula aku. Ya, karena aku saking manisnya, berbakat aku untuk memaniskan apa. Siapa lah. Siapa dulu yang bilang manis sampai? Wah banyak, sampai tanya sama mak sampean kalau gak percaya. Jadi kalau buka tadi minum sambil lihat Pak Slamet itu jadi manis. Berapa orang itu kalau buka puasa rebutan aku, pengen kan, jilat dilatih. Dengar kata dia puasa orang yang besar. Oke. Ya kasih kesempatan deh. Sayangnya air besar yang pengen dibuang dari perut sampean. Udah lah. Ya. Siap-siap kita. Bisa lagi nih ya. Cepat ya. Bisa lagi. Pak Slamet duluan. Eh, duluan.